essa questão do tio de Amsirá. O que é que é? Lawa, do tio de Amsirá. Ele está aqui ao redor. Sim. Ele sinta uma. Sinta uma coisa. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ok. Saya nak share sikit something different, boleh? Okay. Zaman Nabi, waktu zaman-zaman sekarang ni, satu hari Nabi pernah cakap, one day, satu hari nanti, kita akan menguasai satu tanah, orang Kristian. Nabi sebut nama tanah tu. Sebelum tu, ni cerita... Ini cerita lain sikit daripada yang tadi, okey? Tak berkaitan, tak payah tulis pun tak apa. Tapi kalau suka tulis lah. So, Nabi pernah cakap yang one day kita akan menguasai satu tanah orang Kristian ni. Yang ketuanya nama dia ialah Abdul Masih. You faham lah? Masih means Isa. So, dia ni Abdul Masih. So, this is a Christian. Bila dengar Nabi cakap macam ni, satu daripada sahabat, ini kisah yang tak berat sangat, eh? Kisah ringan-ringan sikit, okay? Tak payah stres, eh? Satu dari sahabat Nabi yang orang simple-simple badui, orang simple-simple, yang tak belajar tinggi-tinggi, hujung-hujung, cakap Nabi, bukankah Abdul Masih itu punya anak, Kiramah? Kiramah ialah nama perempuan, anak dia, yang sangat famous sebab kecantikan dia. Dia sangat cantik, kononnya. Tak pernah tengok pun. Tapi ceritanya dia sangat cantik. Kiramah. Boleh tak Nabi kalau pernah dengar ke ni? Boleh tak Nabi kalau kita betul-betul dapat Kiramah bagi kat aku, boleh? Kan macam hamba kan, Hassan? Kiramah bagi aku nak kahwin dengan Kiramah. Bukan jadi hamba, aku nak kahwin pula tu. Sebab dia cantik sangat. Ada hati mamat tu nak kahwin dengan Kiramah. Orang ni simple person. Belajar simple. So Nabi kata, engkau nak? Okey kalau kau nak. Kiramah untuk engkau, Nabi kata. Happy lah dia. Wah, Kiramah. You tahu tak apa cerita Kiramah ni? Kiramah nama perempuan tu. Ada banyak poetry pasal Kiramah. Kalau cakap cantik je, cantik macam Kiramah. Bulan itu cantik macam Kiramah. Faham tak? Kiramah boleh jadi point of reference. Kecantikan wanita ialah Kiramah. So, terkenal lah nama Kiramah ni dekat Arab ni. So, orang ni ada hati nak kahwin dengan Kiramah. Nabi bagi pula tu. Dan janji Nabi takkan terlepas, betul tak? Percaya dia, confident dia. Nabi wafat. Mati Nabi. Zaman Abu Bakar. Zaman Abu Bakar, Khalid Ibn Walid is the commander tentera Abu Bakar. So, dia pun buat kerja dia, the expansion tu. Dan satu daripada tentera dia ialah Mamat ni. Kalau tak silap saya, nama dia Shuwail, nama dia Shuwail lah. So Shuwail ikut sebagai tentera. Tiba-tiba datang ke kawasan tu, kalah tentera Kiramah punya family lah. Kiramah punya family kalah. Maka dia cepat-cepat datang dekat Khalid Ibn Walid, si Shuwail ni. Khalid, kalau kau nak tahu, Kiramah untuk aku. Khalid kata, ya betul kau ni. Ya untuk aku, Nabi dah janji dah. Khalid kata, no, rubbish. Eh, mesti something wrong ni. Betul. Ni buktinya, dia panggil kawan dia dengar Nabi cakap tu. Sebab Khalid mungkin tak ada sebab masa Nabi cakap tu. Panggil. Dia kata, betul. Memang Kiramah untuk dia ni. Siapa si orang kampung simple-simple, badui, tak belajar tinggi ni? Khalid pun pelik. Betul ke ni? Okeylah. Untuk kau, pergilah ambil. Maka dia pun, sebab kita dah menang, dia pun pergi rumah Kiramah. Kiramah, keluar. Sekali tak cantik. Keluar. Kenapa dia senyum? Kiramah, keluarlah. Aku nak kahwin dengan kau, dia kata. Kiramah dengar, kahwin. Kiramah pun terkejut. Kiramah pun keluar. Rupanya Kiramah dah tua dah. Cerita yang didengar tu, poetry tu berumur 40 tahun. 30 tahun dulu punya sajak. Sajak tu masihlah segar, betul. Tapi, dah lama. Itu kisah lama. Kiramah pernah cantik dulu. Now, Kiramah is 60 years old.
Terkejut mamak ni. Kirama mana? Aku lah Kirama. Kau nak kahwin dengan aku? Tak payah kahwin lah, dia kata. Tak payah kahwin. Kau lepaskan je aku. Aku bayang kau lepaskan aku. Kan kau tak payah kahwin. Kau kan guna apa kahwin orang tua macam aku? Rupanya Kirama dulu cantik. Orang ni tak faham. Sebab tu Nabi kata, betul ke kau nak? Apalah kau nak? Ini satu lawak Nabi yang terjadi selepas Nabi wafat. Bayangkan. Banyak ada satu lawak Nabi simpan untuk kita ketawa lepas dia mati lah. Subhanallah. Sebab Nabi boleh cakap, kau tahu tak Kirama tu umur berapa? Nabi tak cakap. Kau nak ambil dia? Kau nak sangat? Khalid Ibn Walid pun terkejut sebab dia tahu Kirama dah tua. Orang ni dia orang lurus kan? Lurus, bendul gitu. Dia ambil. Okay. So, okay, sekarang dia tak duit pula. Oh, dia kata cantik. Dia ni kan macam puteri kan? Anak kepada bos. Anak kepada ketua. Okay, aku nak minta duit. Berapa kau nak? Kan kau cakap aku bayar. Aku anak, aku ada duit. So, dia pun fikir kan? Bagi aku 1,000 dirham je. Dengan bangganya dia minta 1,000 dirham. Okay. Kirama pun terkejut. Betul ke ni? 1,000 bagi aku. Cepat. Kirama kata, are you sure? Ya, bagi aku 1,000. Kirama pun masuk rumah, ambil 1 uncang, nah 1,000 dirham. Settle lah, habis lah. Bebas, okay bebas dah. Dia pun pergi dengan happy, bawa dia punya uncang dia. Dia jumpa kawan-kawan dia, dia cerita, Kirama dah tua lah, semua gelap. Semua ni dah tua lah weh. Semua gelapkan dia, apa lah kau ni. Eh, tapi, kejap. Jangan ketawakan aku, kan? Tapi aku tahu dia anak orang kaya. Aku dah minta duit banyak dari dia. Berapa kau minta? 1,000 dirham. Ketawa lagi semua orang. Kenapa kau ketawa ni? Cuan, 1,000 je kau minta. 1,000 tu tak ada apa-apa untuk anak raja, kau tahu tak? Itu Cuan cakap apa? Maknanya aku belum minta lebih lagi. Lepas tu dia kata apa tahu? Adakah nombor lagi besar dari 1,000? Maknanya dia tak tahu ada 1,000, 10,000, 50,000. Pada dia, dia orang susah. Yang simple, 1,000 tu paling tinggi lah. Paling tinggi 1,000. Ada lagi ke nombor lagi? 1,001, 1,002. Tak terfikir dia. Tak terfikir. Kena gelak lagi. Yang penting apa nak buat? Dah perjanjian. Dapatlah 1,000, tak boleh kahwin dengan Kirama. Allahuakbar. Ini satu lawak yang Nabi simpan untuk kita. Seolah-olah gitu kan? Seolah-olah gitu. Katun juga kan? Satu lagi kisah. Nak dengar ke? Korang pernah dengar cerita pasal Nu'aiman ibnu Amr? Nu'aiman. Macam pernah dengar kan? Dari saya dulu. Kat mana? Di IDT. Siapa pernah dengar? Zaliha tak payah. Majoriti tak dengar kan? Okay. Tidak. Gelak je lah eh. Nu'aiman ialah seorang sahabat Nabi yang menghadiri Badar. Okey, cukup untuk kita rasa hebat. Ni pahlawan ni. Tapi dalam pahlawan dia pun, dia tak boleh tinggalkan satu perangai dia apa. Dia suka buat lawak. Dia suka prank. Kena kawan. Jadi rupanya sahabat Nabi bukan semuanya robot tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan. Yang kita tengok kita rasa nak gugur kandungan ni. Itu Umar mungkin. Bukan semua sama rupanya. Tak sepatient lah. Ada warna-warna rupanya ni. Salah seorang Nu'aiman lah. You can check. Wujud nama dia. Nu'aiman. Dan hadis ni pun diriwayatkan dalam Tirmizi, ada Ibn Majah, ada Imam Ahmad. Kisah Nu'aiman. Nu'aiman rupanya tak boleh duduk diam. Dia suka buat lawak. Satu hari dia travel. Kan dia suka travel. Zaman Nabi hidup lagi lah. Travel. Nu'aiman salah seorang daripada ahli tu. Dan kawan dia namanya Thuwaib bin, tak payah hafal nama. Kawan dia jadi AJK makanan. Jaga makanan. So Nu'aiman sebelum waktu makan, Nu'aiman dah lapar. Bagi sikit makan boleh? Sikit. Aku seorang. Kan ada tu grup. Kawan dia cakap, no, AJK makanan, tak boleh.
tak dapat arahan dari Abu Bakar. Rupanya Abu Bakar ialah ketua rombongan ni. Nabi dekat Madinah. Tak boleh. Dia cakap bagi sikit lah. Aku seorang aja. Tak, memang takkan rugi. Tak luak lah kiranya. Bagi sikit. Dia cakap no. Nu'aiman terus pressure dia. Dia cakap takkan, aku takkan bagi. Tu Nu'aiman kata apa? Siap kau. Okay, dia pun fikir. Dan kena ingat, Suhaib itu pun ahli Badar juga. Sama-sama dalam 300 orang yang sanggup mati kerana Allah dan Rasul. Siap kau. Lepas tu Nu'aiman cari akal. Apa benda aku nak kenakan Muhammad? Kawan dia lah, sahabat radiyallahu anhu. Lalu satu rombongan lain, geng lain lah, tribe lain lah, Nu'aiman pergi jumpa tribe. Dia cakap, eh, kau nak beli tak satu hamba? Hamba ni aku jual murah je. Lelaki strong. Memang strong. Perang Badar pun dia boleh lawan, hidup lagi. Betul tak? Hamba ni strong. Semua okey, lengkap, murah lagi. Satu masalah je. Defect dia satu je. Kalau kau ambil dia, dia takkan mengaku dia hamba. Itu je. Dia hamba tapi tak mengaku hamba. Itu je problem. Orang kat rombongan ni kata no problem. Kita orang lelaki ramai. Kita tangkap je dia. Alah, bila balik kampung tahulah aku nak buat apa nanti. Hamba ke tak hamba. Yang penting jual. Jual murah. Mungkin jual murah 10% daripada kebiasaan harga tu lah. Maka transaction pun berlaku. Ambil duit. Okey, dapat duit sikit. Nu'aiman lari dah. Nu'aiman lari. Pergi tempat lain, orang tak nampak dah dia. 4-5 orang lelaki dari sini dah dapat duit kan? Dia tunjuk lelaki yang hamba tu ialah dia tu. Yang tengah berdiri dengan buat apa tu lah. Diorang pun 4-5 orang pergi. Kami lah, ikut kami. Dia pun jerit, eh apa benda ikut kami ni? Jom ikut kami, kami dah beli kau. Mana boleh beli orang merdeka kan? Kita boleh jual beli orang hamba je. Dia kata mana boleh, aku ni bebas lah. Aku ni bukan hamba. Kami tahu. Yang tangkap dia, kami tahu kau bukan hamba. Sebab apa? Memang dah cerita dah kan? Defect dia lah. Dia takkan mengaku je. Kami tahu dah. Oh, apa ni? Bawa terus. Lepas tu, baru diorang sedar, mana kita punya AJK makanan? So, babe, bagaimana? Kena Abu Bakar tanya-tanya, ada orang ternampak Nu'aiman buat apa? Dia cakap, Nu'aiman dah jual kawan kita tau. Abu Bakar terus bagi duit kat satu orang ni, pergi kejar balik, go and pay back, bring him back. Suhaib pun selamat lah. Bawa ke caravan ni, dia orang pun on the way balik lah Madinah. Balik Madinah, tak sabar dia orang cerita kat Nabi. Nabi, you tahu tak apa jadi tadi? Dia cerita semua benda. Nabi pun ketawa. Nu'aiman. Ketawa, dan mengikut riwayatnya Nabi ketawa sampai 1 tahun. Bukan terus je. Dah, mana boleh ketawa sampai 10 tahun kan? 1 tahun. Maknanya lepas maghrib bincang-bincang balik kelar lagi. Faham tak? Tengok muka orang yang kena jual tu, ni lah kena jual kan? Haa, kelar lagi. Macam mana sampai kau boleh kena jual? Faham tak? Kenapa kau tak cakap kau bukan hamba? Dah cakap tapi, ketawa lagi. Dah cakap tapi dia dah pandai. Nu'aiman dah siap-siap bagi jawapan dah. Dia tak ngaku dia hamba. Ketawa dah 1 tahun. Hadis ni memang ada dalam 6 kitab hadis tu ada. Nu'aiman pun cerita tak habis lagi. Ni nak hilangkan ngantuk pun cerita. Rupanya dalam kisah, dalam Nabi ada kisah-kisah yang lucu. Lepas Nabi dah wafat dah, zaman Abu Bakar pun tak ada dah. Umar pun dah mati. Sekarang zaman Osman Affan. So many years lah ni. Yang dekat 20 tahun lebih lah ni. Osman jadi khalifah. Zaman Umar khalifah, Nu'aiman belum hilang dia punya sense of humor. Dia sama lagi. Dia patut dah tua tau, tapi dia masih lagi nak sakat orang. Satu hari dekat Masjid Nabawi. Bukan Masjid Wangsa Maju tau. Masjid Nabawi. Ada lawak. Masjid Nabi. Dia duduk kan. Dia tengok ada pakcik tua kan. Dan dah buta dah. Satu pakcik tua yang dah buta, nak bangun, nak pergi kencing. Kan tandas tak ada tempat yang betul. Proper. So kencing kena dibawa keluar masjid and dia akan relief lah. Kat tepi. Dia kata, siapa nak tolong aku? Lepas zikir-zikir semua, pakcik ni dah bangun, dah tua dan dah buta. Kena ingat buta dan tua. Dan orang Arab biasanya kalau tua dia akan buta. Sebab ramainya kena katarak. Zaman tu tak ada pakar-pakar mata kan. So katarak tu biasa. Dan dia orang juga ada banyak masalah sakit mata ni lah. Mata kena onkosekaisis. Doktor akan tahu. So aku nak bangun ni, siapa nak tolong?
Siapa yang offer nak tolong? Nuaiman. Dia agaknya busan kat masjid tu, dah zikir dah habis, apa lagi nak buat? Tengok pakcik, okey cantik, ini satu benda kita boleh buat kat pakcik ni. Dia pegang tangan pakcik, jom pakcik aku tolong. Dia bawa pakcik depan sikit. Tinggal. Pakcik sini, line clear. Boleh lah. Kira dah habis, boleh kencing lah ni. Pakcik buta tak tahu apa. Dia angkat kain. Dia pun dah mula mencangkung lah. Orang nampak style dia nak kencing ni. Pakcik buta ni nak kencing sebab dia dah tongkat. Semua orang tahu dia buta. Semua orang pergi sergah pakcik. Pakcik! Mana boleh kencing kat sini? Kenapa? Pakcik betul-betul nak dekat kencing tadi kan? Kenapa pula? Sini masjid pakcik. Tapi tu budak tu suruh aku kencing sini. Budak tu tipu pakcik. Kan? Mana budak tu belum bawa pakcik luar. Ini masjid lagi. Siapa budak tu? Kan? Bagi aku nama dia siapa namanya? Nama dia Nuaiman ke? Siap kau Nuaiman. Pakcik dah kena sergah nak kencing tak jadi kan? Kan stres. Beratur kat tandas pun stres. Ini dah nak dekat-dekat tak jadi. Tandas tutup. Apa cerita? Stres pakcik. Pakcik kata siap kau Nuaiman. One day, siapa-siapa nampak Nuaiman cakap kat aku, aku nak bantai kepala dia dengan tongkat aku. Pukul. Selang beberapa hari, pakcik duduk kat masjid lagi, zikir-zikir semua. Nuaiman datang dekat pakcik. Nak offer tolong. Nuaiman tukar suara dia sikit. Pakcik, dengar cerita pakcik cari Nuaiman. Nuaiman yang cakap. Dia tukar suara dia sikit. Dengar cerita nak cari Nuaiman. Ah, ya, mana? Mari saya tunjuk. Kena lagi. Dia boleh bayar. Okay, pakcik, dia tengah berdiri kat sini. Pakcik tengah berdiri kan? Pakcik aim kepala dia kat sini. Okay, sekarang pakcik bagi satu. Nuaiman lari. Pakcik pun aim. Ada orang tengah berdiri tu. Bang. Maka berdarah kepala orang ni. Bila pakcik dah bagi pang, semua orang datang. Pakcik kali lagi. Angkat dia. Apa benda ni? Kena lagi. Pakcik pukul siapa? Kenapa pakcik pukul? Itu Nuaiman yang jahat yang tu kacau aku tu. Bukan pakcik. Ini Khalifah Osman. Lepas habis solat Khalifah ni, berdarah ni. Tapi diorang ni memang orang berani, orang kuat. Setakat kena sikit berdarah tu nanti. So berdarah habis solat tu, dia tanya pakcik, why? Kenapa kau pukul aku? Dia kata, sorry aku yang kau Nuaiman tipu aku lagi. Maka Khalifah Osman pun geleng kepala je. Nuaiman. Sebab diorang semua kenal Nuaiman, jangan main-main. Ini susah. Itulah kisah, beberapa kisah Nuaiman. Nuam. Wujud orang macam ni. Tetapi yang sedihnya pasal Nuaiman ni, nanti lepas zaman Khalifah Osman ni, kena bunuh oleh pemberontak yang beragama Islam. Nuaiman dah hilang sense of humor dah. Dia dah tak kelakar dah. Dia dah jadi orang serius dan dijaga diri dia dan ibadah dia sampai dia mati. Sebab pada dia, kalau orang Islam gaduh dengan orang Islam, apa? Di mana kegembiraannya kan? Maka zaman kan sebab tu zaman fitnah kan? Ali akan lawan dengan Muawiyah, dengan Aisyah, dengan dan gaduh sampai Hussein akan kena bunuh dekat Iraq, dekat Karbala tu, dekat dengan Kufah. Kemudian tak habis-habis Syiah akan terbentuk, ada Khawarij, ada itu. Maka pada dia, this is no joke dia. Dia dah tak happy dah. Itulah kisah Nuaiman Ibnu Amr. Okey, balik nanti check lagi. Betul ke tidak saya cakap? Takkanlah orang zaman tu gelak-gelak. Okey, kita akan berhenti satu suku, kita boleh? Ya, untuk solat. Kalau satu suku kan? Sebab 1:14. Oh, betul juga kan? Nasi tak siap lagi? Pergi je. Kita pergi je, solat. Diorang tunggu je. Ke makan lepas solat je kan? Kita memang semua solat je lah kan? 1:14 kan? Okay? Boleh? Kita semua pergi macam biasa lah, turun bawah. We go and pray. Korang pandai-pandai lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.